Tiga pelaku ditangkap saat sedang menunggu pengedar sabu yang sebelumnya telah melakukan perjanjian untuk bertemu di Kampung Duri yang memang kondisinya sepi. Namun hingga polisi menangkap ketiga pelaku, pengedar sabu tersebut tidak kunjung muncul. Polisi kemudian menggeledah ketiga pria ini dan menemukan sejumlah uang tunai ratusan ribu yang disiapkan untuk membeli sabu. Polisi kemudian membawa ketiga pria ini ke Polres Pinrang untuk diperiksa. Betul, kita telah melakukan penggerebekan di wilayah Paliteang, tepatnya Paliteang 1, yang mana wilayah tersebut memang sudah lama diduga tempat peredaran narkotika. Namun, wilayah tersebut biasa main kucing-kucingan,